jumpa lagi di channel Dapur Minami. Sebelum saya memulai videonya, tekan notifikasi, klik subscribe-nya. Biar nggak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Untuk kali ini, saya akan memasak super gampang dan super enak. Yaitu telur dadar ham sambal terasi mentah yang rasanya super pedas. Telur dadar ham ini memiliki cita rasa yang khas, aroma hamnya menyatu dengan telurnya. Jadi menghasilkan rasa yang sangat gurih dan enak sekali. Kita langsung saja ke bahan-bahan yang saya gunakan. Untuk bahan utama di sini saya menggunakan daging ham 3 lembar. Ini bisa diganti ayam ataupun sapi sesuai selera masing-masing. Dan juga di sini ada 2 butir telur. Untuk bahan sambelnya, di sini saya gunakan cabai rawit kecil kurang lebih 15 biji dan juga cabai besar merah 2 biji dan 2 siung bawang putih. Kemudian di sini ada terasi kira-kira sesuai selera masing-masing. Nah, untuk bumbu utama membuat sambal di sini saya gunakan garam setengah sendok teh dan juga kaldu jamur setengah sendok teh. Di sini ada gula merah, nanti gunakan secukupnya. Untuk bahan tambahannya di sini saya gunakan daun kemangi dan juga di sini ada timun, nanti saya akan gunakan secukupnya saja. Pertama-tama di sini saya akan potong hamnya terlebih dahulu untuk bahan membuat telur dadar ham. Di sini saya akan potong berbentuk kotak-kotak saja. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu saya masukkan telur. Kemudian di sini saya akan tambahkan garam secukupnya. Karena di sini hamnya sudah ada rasa, jadi garam memakai secukupnya saja. Kemudian di sini saya tambahkan kaldu jamur. Di sini saya akan kocok supaya tercampur telur dengan bumbunya. Untuk selanjutnya di sini saya akan lanjutkan menggoreng telurnya. Pastikan di sini minyak goreng sudah panas. Sepertinya minyaknya sudah panas, saya akan masukkan telurnya untuk saya goreng. Sepertinya bagian bawah sudah matang, saya akan balik. Untuk selanjutnya di sini saya akan memotong bahan untuk membuat sambelnya. Di sini terlebih dahulu saya potong cabai besarnya. Di sini semua bahan untuk membuat sambel saya akan masukkan jadi satu, kemudian saya akan ulek karena di sini saya buat sambelnya itu sambel mentah. Jadi sambel terasi mentah dan terasinya di sini sudah matang, saya sudah kukus. Ini semua bahan saya masukkan, kemudian saya akan ulek terasinya nanti belakangan. Di sini saya akan tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula merah. Di sini saya akan tambahkan terasi. Kemudian saya akan ratakan supaya tercampur dengan rata.
Di sini sambal dan bumbunya sudah tercampur dengan rata. Kemudian saya akan lanjutkan cara penyajiannya. Jadi di sini cara untuk penyajiannya, saya akan letakkan telur dadar hamnya seperti ini saja. Ini dia telur dadar ham sambal terasi mentah ala dapur Minami sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Telur dadar ham sambal terasi ini sangat cocok untuk menu sehari-hari dan dihidangkan bersama dengan nasi putih. Sampai di sini dulu video ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat buat semua. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya, like, dan juga subscribe.